بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماء. السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برب مرس dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali dalam acara kajian teologi Islam. Alhamdulillah kita sudah membahas berbagai tema, berbagai pembahasan dari mulai sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sudah membahas tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai pembahasan telah kita selesaikan. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan meluskan tentang pembahasan keadilan. Kalau kita mempelajari dan membuka buku-buku teologi Islam, maka kita akan menemukan salah satu isu miring tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau dalam istilah teologi Islam dinamakan syubhat, isu-isu yang terkait dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah kita ketahui adalah zat yang adil zat yang tidak memiliki sedikit pun kekurangan zat yang tidak akan mungkin berbuat zalim kepada makhluknya tapi sebagian kelompok teolog dari kalangan muslim itu sendiri mereka memunculkan satu isu satu kritik dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam memberi taklif dalam memberi undang-undang memberi kepada manusia Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kemampuan manusia itu sendiri. Sehingga dalam istilah teologi dikenal dengan taklif bimala yutaq. Artinya bahwa manusia diharuskan melakukan taklif dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Ini adalah mendapat daripada sebagian kelompok teologi dari dunia Islam. Mereka meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bebas, artinya zat yang memiliki ikhtiar mutlak. Zat yang tidak boleh disuruh-suruh oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak, zat yang memiliki ikhtiar mutlak, dan apapun yang ia lakukan adalah sesuai dengan kehendaknya. Jadi, kita tidak boleh ikut campur dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang meyakini bahwa mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taklif kepada manusia yang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Mereka berpendapat atau mereka menyandarkan pendapat mereka dengan ayat Al-Qur'an. Mereka mengatakan dalam ayat Al Qur'an dikatakan sama wa ma kanu Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mereka tidak mendengarkan seruan para Nabi. Mereka tidak mendengarkan seruan kebenaran ketika nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah untuk mengikuti syariat-syariat Allah mereka malah mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengindahkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ya Tapi meskipun mereka itu tidak bisa mendengar ajakan dan dakwah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tetap diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka diwajibkan untuk mendengarkan ajakan Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Padahal mereka tidak tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Karena apapun yang diserukan oleh nabi mereka sama sekali tidak mau mendengarkannya, tidak mau mengikutinya. Menurut kelompok ini Ayat tersebut menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menerima kebenaran padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran. Ayatnya jelas, "Makanu yastati'una sam'a." Mereka tidak mampu, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan taklif kepada mereka untuk mendengarkan dan menerima kebenaran. Ini adalah argumen kelompok ini, dan kita bersama-sama menganalisa pendapat mereka, apakah benar atau salah. Kita harus memahami makna atau kandungan ayat yang mereka sebutkan. Ayat tadi tidak bertujuan untuk menjelaskan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan, untuk melihat. Untuk berpikir sama sekali tidak ada hubungan dengan ayat ini. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang musyrik, ketika orang-orang kafir tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Tidak. Tapi karena mereka telah berbuat dosa, maka dosa-dosa mereka menutupi hati mereka. Ketika hati tertutup, ketika hati tertutup maka cahaya Ilahi ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai ke dalam hati mereka. Jadi tidak bisa bukan bukan dengan artian buang mereka sama sekali tidak bisa berpikir tidak, tapi tidak bisa artinya bahwa ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajaran ilahi tidak bisa masuk ke hati mereka. Kenapa? Karena hati mereka sudah gelap. Jadi mereka telah merusak hati mereka, mengotori hati mereka. Ini arti daripada ayat. Tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa potensi dan kemampuan untuk berpikir itu dicabut daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tidak. Mereka tetap seperti kita. Mampu berpikir, mampu mendengar, dan mampu untuk menilai apakah ini benar atau ke ini salah. Yang jadi problem adalah hati mereka. Banyak kita dapatkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita masuk ke ranah diskusi tentang suatu pembahasan. Kita sudah menjelaskan berbagai argumen yang kuat. Kita sudah menjelaskan berbagai bukti dari rasional, dari Al-Qur'an, ah, dari riwayat dan kuat semuanya. Tapi lawan diskusi kita dia tetap saja tidak menerima apa yang kita sampaikan. Apakah problemnya adalah dia tidak bisa berpikir? Tidak, apakah problemnya dia, dia tidak bisa mendengar? Tidak, problemnya satu: bahwa dia tidak mau menerima kebenaran. Kenapa tidak mau? Karena hatinya kotor. Ini kita dapatkan dalam sejarah. Makanya, kalau kita melihat sejarah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengakui tentang kehebatan Rasulullah, mengakui tentang keindahan Al-Quran, tapi mereka tetap dalam kemusyrikan mereka, dalam kekafiran mereka. Mereka tidak mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Para pemimpin mereka itu faham bahwa Rasulullah itu dalam kebenaran, tapi hati mereka kotor, hati mereka cenderung kepada... Dunia, kalau mereka mengikuti ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka kepentingan dunia mereka akan hilang karena dalam Islam dikatakan antara Arab dan bukan Arab itu satu. Artinya, tidak ada yang lebih utama. Yang lebih utama adalah orang yang bertakwa, dan inilah satu ajaran yang sangat merugikan para pemimpin-pemimpin Quraisy di kala itu. Mereka kalau menerima ajaran ini berarti mereka harus disamakan dengan orang-orang selain Arab. Bawahan mereka ini tidak mungkin. Ini adalah problem bukan karena kemampuan orang-orang musyrik, kemampuan orang-orang kafir, bukan. Tapi karena mereka sudah menutup hati mereka. Ini adalah penjelasan daripada ayat yang mereka jadikan sandaran untuk mendukung keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh jadi memberikan taklif kepada manusia yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan untuk menambah keyakinan kita, kita bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil dan taklif kepada manusia yang di luar kemampuannya. Kita sudah membahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa salah satu macam adil keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan yang berkaitan dengan tasyri' berkaitan dengan undang-undang. Allah Subhanahu wa taala karena ia adalah hakim, karena ia adalah alim mustahil akan memberikan taklif kepada manusia yang mana taklif tersebut di luar kemampuan manusia. Karena berbuat zalim itu adalah sesuatu yang tidak baik sesuatu aib masa zat yang sempurna melakukan sesuatu yang aib. Ini tidak sinkron namanya. Makanya kalau kita merunut pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa Allah adalah zat yang sempurna, maka zat yang sempurna mustahil akan melakukan perbuatan yang tidak sempurna. Makanya karena memberikan taklif kepada manusia yang di luar kemampuan manusia adalah suatu keburukan maka mustahil Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal itu. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taklif kepada hambanya yang di luar kemampuan dirinya. Baiklah pemirsa, ini adalah pembahasan tentang isu terkait dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat dan kita sudah banyak lebar dan kita sudah yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adil dalam tata cipta, dalam syariat dan dalam memberikan balasan kepada manusia. Baiklah, kita akan meneruskan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا ارحم الراحمين